Irid DJ Channel, Travel Vlog, or Food Channel. Hai guys, berjumpa lagi kita dalam Irid DJ Channel. Oke, untuk hari ini saya akan kongsikan cara saya masak pucuk ubi. Oke, pucuk ubi supaya dia kekal hijau. Oke, antara bahan yang saya akan gunakan ialah, oke, ini pucuk ubi. Saya pilih guna yang jenis panjang ni. Oke, sebab bagi saya yang lebih sedang untuk digosok. Oke, antara bahan lain yang saya perlukan ialah, oke, ini yang paling penting lah guys. Oke, soda bikarbonat. Oke, cili, bawang merah, bawang putih. Oke, selain itu juga saya gunakan bubuk kering dan juga belacan. Oke, bagi yang baru view channel saya, bubuk kering dengan belacan ni memang saya buat sendirilah guys. Oke. Oke, sebelum menggosok pucuk ubi ni, saya akan cucikan dia dulu guys. Pucuk ubi sudah dicuci. Oke, biasanya untuk memudahkan proses menggosok dia, saya akan letakkan sedikit garam. Oke, garam ini akan membantu mempercepatkan proses menggosok dia lah. Oke, okay guys, nampaknya pucuk ubi dah semakin lembut. Oke, okay. Memang macam ni lah guys. Kalau nak makan sedap memang kena sanggup berkorban lah untuk gosok dia. Oke, okay guys, nampaknya pucuk ubi saya sudah digosok. Oke, okay. Nampak cantik dan kehijau-hijauan. Yang ni dah sedia untuk digoreng lah ni guys. Ok, saya panaskan minyak dulu. Ok guys, lepas tu kita masukkan bawang merah, bawang putih, cili dan juga belacan yang saya dah potong kecil-kecil. Terpulang lah guys, kalau nak tumbuk dulu pun boleh, nak blender pun boleh. Tapi untuk hari ni saya pilih untuk potong dia kecil-kecil macam ni lah. Untuk cili tu terpulang lah guys, kalau nak guna lebih pun boleh, tapi memandangkan cili yang saya guna ni kan memang dah pedas, jadi saya hanya guna satu sajalah. Ok, terus saya akan masukkan bubuk. Walaupun satu cuci satu saja cili guys, tapi memang masuk ke hidung. Okay. Bila dah macam ni, okay, kita masukkan pucuk ubi yang dah digosok tadi. Okay guys, seterusnya saya akan masukkan sedikit soda bikarbonat. Teh, tapi saya tak guna banyak lah guys, tak perlu banyak ya. Kalau guna sudu teh tu kita letak separuh lah. Jangan letak terlampau banyak guys, nanti rasa dia jadi lain pula. Yang ni terpulang lah guys, kalau nak letak sedikit air pun boleh. Kalau nak bagi dia terus kering macam ni pun boleh. Okay, tapi saya letak sedikit air lah guys. Okay, memang nampak sedap dan juga kekal hijau kan. Siapa yang penggemar
pucuk ubi di luar sana. Jangan lupa cuba ya. Okey. Sekarang kita masukkan perisa seperti biasa. Okey, sedikit Ajinomoto dan juga garam. Garam rasanya tak perlu banyak guys, sebab kita dah gosok dia tadi menggunakan garam. Okey. Garam tak perlu banyak. Memang nampak sedap guys. Okey. Okey guys, pucuk ubi saya dah masak. Dia sudah sedia untuk dimakan. Subscribe.